Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat Amijai Channel. Oke geng, Amijai sekarang berada di Kelong Kupang Ibrahim di Sekendi Sabak Bernam Selangor. Untuk video kali ini Amijai nak review sikit berkaitan dengan Kelong ini. Untuk makluman pada yang menonton, Kelong ini baru saja beroperasi selama 1 bulan. Dan dimaklumkan daripada owner Kelong, kami adalah grup yang kedua memancing di sini. So, kami akan bawa korang tengok keadaan Kelong ni untuk korang info sebagai korang lah, untuk maklumat pada korang sekiranya korang berminat untuk memancing di Kelong ini, iaitu lubuk baru pada pemancing-pemancing Kelong. Okey guys, stay tune. Keadaan di sekitar Kelong, okey, keadaan yang amat selesa bagi pemancing-pemancing. Okey, di sana ada pembahagian harta. Pembahagian harta-harta peperangan di medan. Okey, so kita jalan-jalan dulu tengok Kelong. Okey, ini dia ada menempatkan 2 bilik, iaitu bilik untuk berehat, sembahyang dan juga apa pula. Dan di sana ada dapur. So sekarang kita akan tengok keluasan Kelong ini sekitar 25 kaki kali 30 kaki. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam itulah. Jarak Kelong yang tidak jauh daripada pantai. Dalam jarak mungkin 1 kilometer ataupun naik bot daripada tepi pantai ke Kelong mengambil masa lebih kurang dalam 5 minit. Okey geng, Amijai make sure kalau korang datang sini memancing untuk menyewa Kelong ini, Amijai make sure korang akan berpuas hati. Tapi pastikan korang pilih waktu air yang sesuai lah untuk memancing. So itu boleh korang rujuk kepada info-info dalam Google berkaitan waktu air laju, air slow, air nak menyorong kepada besar ataupun menyorong kecil. So ada waktu-waktunya yang korang boleh pilih. So terpulang pada masing-masing sekiranya berminat. Antara kemudahan yang ada di Kelong ini ya. Okay, kalau korang tengok dekat belakang Amijai, disediakan 1 tangki air untuk kemudahan mandi, buang air, ambil wuduk, semua disediakan. Okay, 1 tank besar ni kita letak di sini. Ada paip air untuk memasak apa semua. Dan juga ada toilet. Okay, kita tengok toilet dia. So nak apa lagi geng? Mancing selesa, toilet pun selesa, nak mandi pun boleh. Okay dah geng, sekilas lalu suami Jai akan tunjukkan. Inilah ruangan dapur yang digunakan oleh saudara Hasrul dan juga Master Syukur untuk memasak. Okey, disediakan dekat sini tong untuk meletakkan barang-barang perkakas masak, beras, periuk. Ada dapur gas, ada cerik, ada gula, ada beras, ada sulu, ada cawan. Okey, tong gas juga disediakan. Tak perlu bawa tong gas, tak perlu bawa dapur, tak perlu susah-susah nak pikul kuali. Kuali pun dah disediakan. Dan ini adalah ruangan bilik. Ruangan bilik . Okey, untuk berehat, untuk solat dan apa semua lah. Kita tengok kat sini ada panel-panel elektrik ni yang digunakan untuk kemudahan lampu daripada bateri. Ada switch untuk kontrol lampu apa semua. So ada first aid juga disediakan. Okey, banyak kemudahan-kemudahan yang disediakan. Okey geng, untuk waktu malam. Waktu malam Kelong ni memang terang benderang ni. Kita tengok ya, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 lampu di sana . Okey, Kelong ni memang terang dan disokong dengan tenaga solar. Untuk harga memancing di Kelong dalam tempoh 24 jam. Okey, Kelong ini meletakkan kapasiti maksimum untuk 10 orang pemancing sahaja dan perlu membayar RM570 untuk 24 jam. Okey, pergi dan balik di JT yang disediakan, di mana owner Kelong akan tunggu kita berkumpul dan bawa menaik bot ke sinilah. Tak perlu berenang jangan risau lah. Tak perlu berenang nak pergi Kelong. Okey geng, so itulah dia sedikit sebanyak info berkaitan Kelong.
Selebihnya korang boleh simak di description. Kemungkinan ada perkara-perkara yang kami jadi lupa nak maklumkan, so korang boleh simak dekat description video. So jangan lupa. Okay geng, kenapa tak ada aksi-aksi mancing? Sebab video kami jaya kali ni adalah untuk review sahaja kilo-kilo tersebut bersama dengan media master kita. China saya, Astro Yusof. Itu dia. Ini master, master. Kenapa dia master? Tengok dia tengah buat apa. Dia tengah potong ikan pari. Dan ini Master G. Master G buat pengagihan harta pusaka. Itu dia. Ikan-ikan yang telah didaratkan. Alhamdulillah kami bergasak geng. Kami bergasak sampai tak sempat nak on camera. Semua tak sempat on camera. Udang 2 kilo geng tak cukup. Udang 2 kilo tak cukup geng. Katanya okey. Abang Lang tukar fishing. Halus channel. Kita bagi Master PR channel. Hasil yang kami dapat dekat sini. Ikan gelama, gelama pisang, gelama sanggi ataupun papan. Ikan pari, ikan ketuga, ikan sembilang, ikan tanda dan juga gerut-gerut. Okey geng. Abang Jai pun dah penat, Abang Jai pun nak balik. Dia dah waktu balik. Sebab kita dah memancing daripada semalam sampai ke hari ni, tidur pun tak cukup. Okey apa semua. Abang pun terima kasih kerana sudi menonton video review kali ini. So bolehlah kita support-support bisnes kawan-kawan pemancing. Okey guys, assalamualaikum. Jumpa lagi next video. Bye bye. Tengok dia strike apa? Lu strike apa? Tadi dia strike tanda. Sekarang ni kita bertanda tanya. Gelama pisang. Woi besar. Woi, cakap Zion. Gelama pisang. Oh, woi. Pisang. Ah, ngam sikit, agak sikit. Yeah. Patutlah tali pergi situ. Okey geng, Hasrul tengah pam. Hasrul tengah pam. Akbar. Okey okey. Boleh nampak, boleh nampak, boleh nampak. Pari, pari. Pari, pari. Allah Akbar. Jangan jangan ni. Jangan putus sangat. Allah lekat kat sini. Okey okey. Naik 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 ke bawah naik, bawah naik. Naik. Bawah naik. Okey. Tiang ni. Ya 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 ya. Patut tali pergi situ. Sama-sama makan. Alhamdulillah. Kau janji dengan aku sama-sama makan. Dekat sini. Tu, pari, pari. Mabuk tu. Ha, nampak. Dekat. Apa buat gini lari. Okey. Kira okay, geng, pukul 5 pagi geng. Sama-sama makan. Ha, jalan 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 jalan. Allah Akbar, naik 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 naik. Allah Akbar. Allah Akbar, naik oi, naik. Mari, mari. Naik. Bagi dia, bagi dia, bagi. Bagi rehat, bagi rehat. Pelan-pelan, lanjut. Lanjut, lanjut. Lek, 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 jangan jangan paksa, jangan paksa. Paksa contoh. Allah Akbar. Naik, 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 naik. Dia pergi lagi. Pergi lagi. Okey, dia dekat bawah. Bawa pok kamera tu. Allah, tiang. Okay, jangan pergi tiang. Pergi tiang. Keritik lah. Pam, 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 pam. Tak lihat lawan dia. Kasur dia lagi kasur orang tu. Yalah. Tiang. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nampak dah, nampak dah, nampak dah. Alhamdulillah. 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 Akhirnya. It's not a game, it's a rich game. Tu tengok. Strike. Oh, strike. Live pula tu. Ryan. Ryan. Aduh.
Ha, tengok. Putus. Putus. Ha. Jiman punya putus. Kompon besar bas, tengok. Woi, lagi satu orang mai. Lengko on UL. Okey, sini semua geng UL ah. Semua geng UL. Lain macam tengok idola kita lain macam. Kang Blue. Kang Blue. Kita tengok ikan apa. Ikan apa, geng? Okay, share, geng. Cukup 10 orang. Kita tahu ikan apa? Kita open order. Kita tahu ikan apa? Jauh ni. Kau berdiri, bang. Berdiri, bang. Tekan ni. Berdiri, tekan. Tengok Rafi, Acik Lang kau. Lain macam ni. Pari! Pari! Ketukar. Alhamdulillah. Slow. Jaga ya, sengit dia. Ni kau lagi dah. Eh, ada sawak belakang tu. Tapi kecil je. Kecil. Siap jalan. Oh, ya. Tepi. Ketukar. Oh, ni lagi satu geng. Allahuakbar, geng. Live geng. Mantap, geng. Aduh, ya Allah, tuanku. Live ni, geng. Wah, nampak saya tak mengai pun tak apa, geng. Tengok kawan-kawan mengai. Ha, seronok. Kelong Ibrahim. Kelong Kupang Ibrahim. Location. Kelong Kupang Ibrahim dekat Pantai Sekendi. Any fear? I've been flying from town to town.